Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita gak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah gak ngecewain kita. Gak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah gak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah.